Don't underestimate apa dia? Doa. Dan untuk seterusnya, A, A adalah anatomy ataupun struktur. Alright, saya just nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk struktur, kita nak share dengan tuan-tuan dan puan ada 5 struktur. Ada berapa struktur tuan-tuan dan puan? Ada 5. Yang pertama adalah purpose. Ingat tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak cakap, kita mulakan dengan our end of mind dulu. Alright, so kita kena tahu, aku nak cakap ni untuk apa? Sama ada kita nak deliver message, kita nak educate, kita nak inspire, kita nak persuade ataupun kita nak entertain. Yang first kali kita kena fikirkan. Yang ketiga, kedua adalah message. Apakah message yang kita nak sampaikan? What types of message? Dia ada present possibility, dia ada future possibility, dia ada delivering speech insyaAllah. Yang ketiga adalah opening. Bila kita dah fikirkan message kita, okay, sebenarnya punya message adalah macam contoh, cerita saya tadi. Cerita saya yang saya pergi umrah. Tuan-tuan dan puan, agak-agak message yang saya nak share tadi adalah don't underestimate apa dia? Doa. Yes, sebenarnya saya punya ending dia ataupun message saya, jangan estimate lintasan-lintasan tu. Jangan underestimate macam, boleh ke tak boleh? Kalau kita kata tak boleh, insyaAllah tak boleh. Kalau kita kata boleh, insyaAllah boleh. InsyaAllah. So, itu message saya. Dan kemudian, barulah kita mulakan dengan opening. Dan yang keempat, next adalah body ataupun content. Dan last sekali, untuk anatomy, saya akan share dengan tuan-tuan dan puan tentang closing.